Jangan kan? Jangan ngomong-ngomongan. Jangan ngomong-ngomongan. Oh, wah. Mau melarikan diri. Anu, ya sebangsa itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah. Wah. Ini yang tanggul lebih ini, Mbak. Penak. Ini beda. Boleh kudune, Mbak. Tindi iki, Mbak. Kanuragan pendili cili susu kempet dodo sesek opo sabu ilang tak cukup no buka baca iso tak cukup no biar iso ngomong tak cukup no pengen ngomong ya tau gini cukup. Lih coba buka mulutnya. Buka mau kok sih lihat petik kamu. Ini. Tenggiru juga ya mbak. Ini lomba. Ngomong. Mbak. 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 Pun kondisinya mbak. Mbak atau ngeriko mbak. Pak D. Pak D. Ini lho. Itu tuh. Apa yo? Nemot. Gorila. Nemot. Yo, please. Ngomong aja, Mbak. Ini dulu kan ngurus masjid itu. Apanya? Oke. Dulunya yang ngurusin masjid itu bersih-bersih akan begitu masjidnya direnovasi, tumbaknya itu sama itu ditaruh di kandang ayam. Bukan itu aja, Pak. Anu Pak, tak lepas no mulutnya ya Pak. Nanti Beni sok ngomong, ya. Saya tunggu dulu. Wes coba. Wes sih sok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Isak. Hey. Ayo kamu lihat ya apa kenapa. Yo, wis rumah siluman malah bisa ngomong. Tadi ibu buka ikatannya. Iya. Aku nyari apa caranya bisa ngomong. Oh, lidahnya. Sik. Ah, wis, ayo. Ketahuan. Bukan, Pak. Lidahnya. Yes, coba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo. Ini kalau bisa ngomong sangat dibutuhkan sekali. Kenapa dia jadi pengurus masjid? Kenapa dia pokoknya mengabdi di masjid tapi enggak bisa? Ini kenapa jadi ya dipotong wis seru makane aku ket mang batek iku lho ben rada bawa. Coba. Coba. Ha ha ha.
Nulis. Bisa kan? Kenapa? Kenapa? Kalau mulai bisa ngomong. Ya. Nanya kabar, Wak. Kondisi di sana. Nunggu pelecehan, kita kono kabar yang ruwet ngene. Iki. Punten, punten. Gimana itu? Ya, gimana kok jadi seperti ini? Iya, gimana jadi begini, Pak? Iya. Kota Amal. Kota Amal dicukur kemangan sepeda pancal. Sepeda pancal. Dia memang pakai sepeda pancal. Kota sering ngambil Kota Amal. Cuma ngambil sedikit. Tapi disiksa kenapa seperti itu? Lidahnya kenapa diambil diputus? Kurang makan. Terus sering bohong. Enggak punya anak. Enggak punya anak. Enggak punya anak. Terhalang pas sakit. Bicara sama istrinya, istrinya berangkat pengajian, satu rombongan ketabrak kereta, terus mati semua. Terus? Aku tidak sebanding dengan yang aku ambil. Tidak sebanding apa yang dia curi dengan siksaan seperti ini. Itu. Ayo kamu sama cerita kamu. Huh? Intinya dia itu kan cuma buat makan aja, buat ngambil, ya nggak buat sing poya-poya gitu loh, tapi tetap siksanya luar biasa karena itu kan uang untuk kota amal, ya, kota amal untuk anak ibadah yating, untuk itu besar siksanya, walaupun cuma sedikit sebenarnya nggak untuk poya-poya gitu. Kan sebelum meninggal kudikun sekitar 2000. Efek apa? Kenapa anu sebelum meninggal kok kudikun semua sekujur tubuh? Satu-satu. Tapi. Yang katanya yang buat enggak, kuat kalau aku makan nih biar lebih tahu. Iya. Ngeri ya. Makanya bapaknya juga diuji uang. Aku juga diuji uang. Semua manusia diuji uang. Semua manusia pasti diuji uang. Gunakan otak kalian. Gunakan. Jangan nyolong. Apalagi uang masjid. Kamu ambil 1000 saja. Alhamdulillah akhirnya tambah bangun masjid yo. Tapi aku biar tahu nyolong apa raya. Lagi rana. Yang sudah mencuri. Ngetit. Yang sudah mencuri. Dan susah mengembalikan. Aku yang ngomong. Oh iya, iya. Iya, Pak Dik. Oh, maaf, Pak Dik. Maaf. Tidak jadi. Teruskan saja kamu. Aku tidak mau.
Terus apa enggak, apa enggak walaupun menjaga masjid, walaupun di situ jadi takmir ya Pak ya. Terus sholatnya telat apa enggak? Aku enggak mau. Kenapa? Aku kan menarik lidahmu. Nyamuk. Di sini jadi monyet, Pak. Sekujur tubuh berbulu. Kutunya banyak sekali. Terus lidah itu putus. Leher itu diikat. Jadi leher itu ada kalungnya tapi ikatan untuk dicekek. Itu ngeri pokoknya. Maka kalau makanya lihat bisa melihat itu ada gak takut kamu? Kamu tuh dia takut siksa kuburnya itu bu. Nggak ganti-ganti. Nih dia itu sampai keter kamu. Yang kayak mbak saya yang pertama bilang benar tuh. Saya awalnya orang yang baik-baik aja karena lingkungan. Bapak mau ganti mobil, saya suruh nyariin. Besok mau golf di sana, siapin hadiah utama TV, hadiah kedua uang. Itu. Ya karena saya atasan nggak mungkin nolak gitu kan. Ini tak lepas ya. Ayo, tak keluarkan ya. Allah. Mas, untuk siapa? Satu. Sebentar, Bu.